warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di channelnya Alif Muhammad Putra. Nah, dalam video ini saya mau berbagi informasi soal bagaimana cara mencet klep, khususnya mesin 4D56. Aplikasinya itu banyak, ada di Pajero yang lama, Alu Triton yang HD maupun yang GLS, dan GLS lama, jadi 4D56 dengan double overhead cam atau DWZ, jadi camnya ada dua. Jadi dalam video kali ini saya membahas soal bagaimana cara menyetel penyetelan katupnya dan berapa ukurannya. Mesinnya ada di depan saya ini, nanti saya akan balik kameranya, videonya, jadi sekalian menjelaskan posisinya, ukurannya, dan klep-klep mana aja yang bisa. Oke, saksikan terus tayangannya hanya di channel YouTube Alif. Oke, kita kembali ke ke topik pembahasan tentang penyetelan klep mesin 4D56 atau biasa disebut dengan Triton 2,8. Alat-alat yang saya pakai itu, yang pertama saya pakai ini. Ini sebenarnya alat buatan sendiri sih. Jadi kunci shock 12 digabung dengan ring yang bengkok ya. Kurang lebih ukurannya sama 12. Saya pakai obeng plus. Dan ini adalah fuller. Dan saya juga memakai kunci ring 22 dengan 24. Oke. Okay. Jadi fungsinya nanti bisa dilihat pada saat penyetelan klep. Nah, ini mesinnya di depan ini adalah mesinnya All New Triton HDX turbo tapi non intercooler, seperti itu. Ini mesinnya. Nah, kita sudah sampai pada mesinnya. Nah, ini adalah mesinnya 4D56 turbo. Biasa disebut juga Triton 2,8. Aplikasinya banyak, ada di Pajero, ada di All New Triton yang HDX maupun yang GLS, dan serada Triton GLS. Jadi ada 4 tipe macam yang menggunakan mesin ini. Nah, langkah awal saya untuk sebelum penyetelan klep, saya pastikan dulu. Ini langkah pertama penyetelan klep. Kita lihat ini. Jadi di puli ini ada tandanya untuk topnya. Bisa dilihat. Nah, itu. Setelah itu pas, kita lihat untuk camshaftnya. Camshaftnya juga ada punya tanda. Ini adalah tandanya. Nah, ini pasnya dengan mana? Dengan ini. Ini ada sedikit coakan ini, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa covernya ini dibongkar dulu. Kalau nggak dibongkar, nggak bisa buat nyetel klep. Nah, yang ketiganya, coba lihat ini yang di dalam ini, itu ada tanda titik dengan titik. Jadi noken as ini, noken as untuk sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah untuk exhaust atau buang, katup buangnya. Dan ini adalah untuk camshaft untuk intake atau katup masuknya. Nah, ini ada tandanya ya, tandanya bisa dilihat. Oh, kurang jelas, itu ada titik ya, titik, ada yang pakai strip X, dan situ ada titik, dia harus bertemu satu sama lain dan terlihat jelas seperti itu. Oke, jika sudah, kita lihat untuk noken as atau camshaft mana-mana aja yang di setel. Bisa dilihat yang untuk yang di setel ini, saya pakai cara yang paling mudah dan paling gampang dipahami. Jadi kalau kita sudah topnya sudah tepat, kita cari silinder yang mana yang katupnya X in itu bebas ya. Kita lihat ini untuk yang piston nomor 1 itu, ya, untuk in nya itu bebas dua-duanya, dan ini untuk X nya juga bebas. Oke, kita posisi keempat karena nanti ada dua kali putaran. Yang pertama untuk kita silinder pertama kita cari katup yang bebas dan tidak menekan. Yang kedua nanti nomor 4. Nah, ini kita lihat nomor 4-nya itu yang ini menekan, dua-dua menekan. Jadi awal mula lebih mudahnya, jika ini sudah top dan ini sudah pas, kita awali dari
nomor satu yang kita setel. Nah, nomor satu yang kita setel mana-mana aja. Jadi kalau sudah patokan nomor satu ini bebas, kita lanjutkan aja untuk silinder 2, cari mana yang bebas. Ini. Jadi in-nya yang bebas untuk nomor 2 dan X-nya yang bebas untuk nomor 3. Nomor 4 tidak di-stel, seperti itu. Jadi untuk langkah pertama atau top pertama itu yang di-stel. Nomor silinder nomor 1 itu in dan X keduanya di-stel. Silinder nomor 2 hanya in dan silinder nomor 3 hanya X, seperti itu. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya kita sesuaikan aja dengan standarnya pada saat posisi dingin. Ukurannya yang dipakai itu untuk in, ini adalah in. Untuk in itu 0,10 mm, ya. 10 meter. Untuk yang X itu 0,15, ini X, ya. Jadi ini in, ini X, seperti itu. Jadi kita ulangi lagi, kita topkan dulu ini. Cara penyetelan kita topkan dulu. Jika sudah top, pas tanda. Dan ini pas pada tanda ini, dan ini juga pas dengan tanda ini. Kita menyetelnya lebih mudahnya cari valve yang bebas. Valve yang bebas dimulai dari dari satu silinder yang kedua valve-nya bebas, yaitu in dan X. Ini nomor 1, berarti nomor 1. Nomor 1 langkah pertama, nomor 1 yang di-stel in-nya, X-nya di-stel. Nomor 2 in-nya saja karena X-nya menekan. Dan nomor 3 X-nya saja yang di-stel karena in-nya menekan, seperti itu. Jadi mudahnya langkah yang pertama yang tidak menekan di-stel, seperti itu. Nah, setelah itu putar kembali ini pulinya ini. Jadi ada langkah pertama tadi sudah selesai, ini langkah kedua. Ini langkah kedua. Jadi putaran pertama tadi kita putar lagi di 360 derajat. Nih, tetap ya sama top. Dan posisinya tandanya no kena sini pindah pada posisi ke bawah gini. Ya. Jadi satu kali putarannya ini itu di top lagi. Di satu kali putarannya ini berarti dua kali putarannya ini. Setengahnya putarannya ini, seperti itu. Awalnya kan ini di atas. Ini kita untuk posisi silinder nomor 4 bebas, seperti itu. Yang kita ukur itu nomor 4 in dan X bebas. Jadi kita ini kita setel innya 10 dan X-nya 15. Nih, jadi nomor 4 innya 10, X-nya 15, baru nomor 3 innya ini setel karena nomor 3 X-nya menekan, dan nomor 2 itu X-nya kita setel karena dia tidak menekan posisinya, dan innya tidak kita setel. Nomor 1-nya pasti tidak kita setel. Jadi ada 2. Jadi penyetelannya ada 2 tahap. Yang pertama kita mengacu pada silinder nomor 1 yang tidak menekan, dan nomor kita putar sekali lagi untuk crankshaft 360 derajat untuk kita nyetel nomor 4, seperti itu. Jadi 1 dan 4, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Lebih mudahnya cara mencetak klep untuk mobil ini atau mesin ini, lihat topnya ini pas, ini posisinya pada posisi ke bawah. Untuk kita awali dari sini nomor 4, jadi nomor 4 nih tidak menekan di setel dua-duanya. Kita cari noken asen tidak menekan, ya. Ini posisi silinder 3 itu innya dan posisi nomor 2 X-nya. Kalau kita putar sekali lagi,
nih, udah top, udah pas, ya. Dan ini pindah ke atas sini. Dan silinder nomor 1 yang kita setel, 1 di setel in X, 2 yang di setel hanya in, dan 3 yang di setel hanya X. Nomor 4 tidak di setel. Kalau kita putar sekali lagi, ini yang kita awali 4 itu pasti di setel. Jadi kebalikannya, yang lagi nekan-nekan ini yang di setel, seperti itu. Jadi satu kali putaran ini atau dua kali putaran ini sama dengan satu kali putaran knock on as. Dua kali putaran kresap sama dengan satu kali putaran knock on as. Begitu. Oke. Semoga mudah dimengerti ya penjelasan dari saya. Mudahnya topkan aja, baru setel, putar sekali setel yang tidak menekan, baru putar sekali lagi dan setel yang tidak menekan. Seperti itu, hanya yang tidak menekan aja yang kita setel. Ya bebas. Ini informasi yang biasa sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Jika kurang jelas info yang tadi saya jelasin, mohon dimaafkan karena ya mungkin beda bahasa, beda cerita lah. Itu. Jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya, celahnya ukurannya untuk in itu 0,10 dan X itu adalah 0,15 untuk strada triton. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Blimbing.